Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Alhamdulillah siang ini saya masih berada di pool bis ALS Yogyakarta. Siang ini bis ALS Nopin 270 dengan cincu Abang John Nasution akan diberangkatkan menuju kota Medan dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Di sini Abang John sudah mandi, tinggal nunggu Abang Saktar. Sebentar lagi juga mau mandi, dan di sini dalam tampak Pak Muhammad sedang menyetel pintu lagi ya. Kayaknya pintunya masih bermasalah apa ya, atau gimana ini? Bang Saktar, pintunya masih bermasalah? Enggak, Bang, udah lagi, kan naik anginnya. Oh, gitu. Jadi ini kan naik ya kan, Bang. Iya. Jadi enggak betul, sekarang udah lagi. Oh, gara-gara mungkin angin apa ya? Enggak naik pintunya, Bang. Karena kalau anginnya ada. Anginnya ada, tapi pintunya enggak naik. Iya. Ada saja ya kendalanya ya Mas Aryo ya. Kendalanya ada saja ya. Iya. Ini sudah siap ada loh. Di sini juga Cak Karti masih mengerjakan spion ya ini ya. Abang John, saya mau nyerahin ini Abang John. Enggak, sebentar aja ini aja. Oh iya iya. Oh siap siap. Ini motor cakar di belakang. Bang John sedang. Setel kaca spion ini dari dalam dari tampak nggak Pak John? Jelas nggak spionnya? Jelas. Ini Abang John baru mau geser bisnya ya, karena ini sebentar lagi Abang Rizky ALS 081 masuk ke pool bis ALS Yogyakarta. Jauh. Tampak ganteng sekarang ALS 270 ya. ALS Nopin 311 dipindah ke depan ini ya, karena ALS Nopin 081 segera masuk ke pool ALS Yogyakarta. Dan tampak di belakang ALS Nopin 081 dengan cincu Abang Rizky mendarat di kota Yogyakarta berhati nyaman. Parkirnya repot, parkirnya, Dik. Terus, halo, Pak.
itu sama Pak Parinduri. Selamat siang Abang John. Selamat siang. Ya, gini Abang John. Ini saya kemarin kan di transfer sejumlah uang dari Bapak Saragih di Aek Kanopan, tepatnya di Desa Labuan Haji. Ya, ya. Beliau transfer ke saya untuk membelikan kaos, tapi kaos itu untuk Pak Saragih ya. Saragih. Iya, Pak Saragih di Labuan Haji. Ini titip. Oh, titip. Iya, nanti suruh ditaruh di loket tebing tinggi. Oh iya. Ya, ini mohon diterima kaosnya. Itu ada nomor HP-nya, nanti bisa dihubungi. Iya. Itu untuk Bapak Saragih di Aek Kanopan, desanya Labuan Haji. Dan kemarin sisa dari uang pembelian baju itu suruh menyerahkan kepada Abang John. Jadi ini mohon diterima. Ini dari Bapak Saragih, itu mohon diterima. Dan ini titip kaos ini tebing tinggi, ke loket ALS Tebing Tinggi. Ya, dan di sini saya juga dapat paket ini kemarin via Gojek ya ini Pak ya. Ini dari Bapak Wawan katanya itu, tapi saya kurang tahu dari mana asalnya, saya juga kurang tahu. Ini hanya via Gojek saja yang nerima petugas loket. Ini saya serahkan kepada Abang John, ini untuk putra dari Abang John. Ini Al-Quran dan Tajwid Pak, ini untuk anak Pak John ya. Ini dari Bapak Wawan, entah di mana saya kurang tahu, pokoknya ini dari Pak Wawan namanya itu ya. Ini yang ngirim Gojek. Jadi sudah saya serahkan, ini untuk putra Abang John. Dan di sini juga ada untuk Bapak Sultan Lubis. Ini mungkin ditujukan kepada untuk Ayahanda dari bapaknya ya. Bapak Sultan Lubis. Ya. Ini juga Al-Qur'an dan Tajwid. Ini saya serahkan kepada Abang John apa Abang Saktar? Saktar lah. Abang Saktar ya. Ini saya serahkan kepada Abang Saktar saja ya. Ini dari Bapak Wawan yang enggak tahu alamatnya di mana. Ini karena via Gojek kemarin. Dan sampaikan terima kasih kepada Bapak Wawan. Terima kasih Pak Yamu. Semoga bermanfaat bagi kita semua ini. Amin, amin. Terima kasih. Abang John. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Wawan. Ya, terima kasih Bapak Wawan. Semoga buku ini bermanfaat untuk bagi kami. Semoga rezeki Bapak tambah. Amin. Terima kasih. Abang John, terus yang tadi untuk Pak Saragih, sampaikan terima kasih untuk Bapak Saragih, nanti mohon titip ya itu ya. Terima kasih ya Tulang. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Ya, amin. Dan ini 50.000 dari Mang Chan Channel. Oh. Ya, ini Palembang. Kemarin titip ke saya tapi saya lupa menyampaikan. Ini saya sampaikan Abang John ya. Ini sudah saya sampaikan Mang Chan Channel ini. Mang Chan Channel Palembang. Iya. Terima kasih Abang John. Semoga nanti ini dalam perjalanan menuju Kota Medan lancar dan selalu diberi keselamatan. Dan saya enggak bisa ikut, mohon maaf. Ya, dan saya mungkin nanti round-round ke Dawet Hitam saja ya. Terima kasih Abang John dan Pak Muhammad, terima kasih. Pak Saktar, terima kasih. Hati-hati nanti bila balik ke Kota Medan. Oke teman-teman, demikian video siang ini dari Full Bis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Huras!